ananda tercinta Yusi Wahyuni Jannatul Firdausi, putri dari Bapak Kiai Haji Khairul Anam dan Ibu Haji Jamilah, dengan tema Talmansyah putra dari almarhum Hasanan Ketut almarhum Raden Haji Harun Subagia dan Raja RM Fatimah Kusuma. Salawat dan salam kita panjatkan ke hadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita pada hari ini menjadi umat yang pandai-pandai disyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini saya mewakili kedua keluarga yang berbahagia pada hari ini menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rangka pernikahan ananda tercinta. Kami keluarga besar sudah mempelai merasa sangat gembira dan sangat bahagia atas kehadiran Bapak Ibu sahabat dan karib serta sanak saudara dalam perhelatan acara walimah siang hari ini. Kiranya perlu kami sampaikan di sini bahwa dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, acara akad nikah telah dilaksanakan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 11 Safar 1433 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Januari 2011 bertempat di kediaman mempelai wanita di komplek Pondok Pesantren Alul Falah Jambi Dipa Palembang. Pepatah mengatakan tak ada jati yang tak letak. Kami menyadari segenap keluarga, segenap panitia telah bersungguh-sungguh menyiapkan dalam acara ini. Namun begitu, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian dalam penyelenggaraan acara pernikahan ini. Atas nama kedua keluarga besar, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kiranya Bapak Ibu saudara sekalian memberikan doa dan restu kepada kedua mempelai agar apa yang mereka cita-citakan sebagai sepasang suami istri dapat tercapai